20 WNI dan 1 WNA tiba di tanah air melalui Terminal 3 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada pagi tadi. Mereka dievakuasi dari Lebanon yang sedang konflik dengan Israel. Salah satu WNI menyebut dievakuasi dibantu kedutaan di Beirut, Yaman melalui jalur darat. Menurut Kepala Subdirektorat Perlindungan WNI Kemenlu, proses evakuasi berjalan lancar. Para WNI akan dipulangkan ke daerah asalnya dengan pantauan dinas sosial masing-masing wilayah. Di tempat saya tinggal masih aman. Masih aman ya. Cuman suara itu kedengaran tiap hari. Saya yang anak-anak soalnya takut trauma. Alhamdulillah, walaupun perjalanan panjang sama sampai sini 4 harian, kira-kira saya alhamdulillah. Itu ke Yaman mau jalur darat? Jalur darat. Dengan jumlah ada 20 warga negara Indonesia plus satu warga negara asing dari Lebanon yang merupakan istri dari WNI kita. Insya Allah untuk sore ini 3.40 nanti akan tiba untuk diembark ke 4 dengan jumlah 20 warga negara Indonesia dan saudara. Demikian Indonesia Update, saya Jihan.